Kalau kita tengok perkara yang dilakukan oleh Datuk Najib semasa pentadbirannya ialah untuk meletakkan sasaran rakyat negara ini satu hari nanti akan akan mendapat pendapatan tinggi. Tapi di bawah Tun Mahathir, he's a non-believer untuk gaji tinggi ni. Tetapi bila PMX taking over, beliau nampak kepentingan untuk dikaji balik skim gaji, lepas tu dia nak buat progressive salary, and then nak capai satu tahap di mana apa yang kita usahakan dulu nak disambung. Komen tu untuk rakyat kita. Okay, dia pasal gaji ni, saya bersetujulah. Gaji ni dia kena bersesuaian dengan negara tersebut. Macam saya tengok, kenapa rakyat kita dia kerja banyak dekat hotel-hotel ni, tapi dia tak bekerja dekat hotel, dia tak mau ambil job kat hotel ni, yang ambil ni semua Bangla dengan foreign workers. Okay, why? Ini bukan 3D punya job, dangerous, difficult and dirty ni, bukan. Tapi dia tak mau ambil the job tu sebab dia tidak ada nilai ekonomi untuk dia ambil job tu. Dan kita tengok balik, sebahagian daripada rakyat kita beribu-ribu, tiap-tiap pagi dia pergi ke Singapura. Pergi ke Singapura kerja. Saya ada baru ni, saya ada pergi Singapura. Jadi saya jumpa budak Malaysia kerja kat hotel. Saya cakap kan dia, cakap, you Dek, you kena duduk Johor bang. Okay, berapa gaji dapat sini? Dia dapat 3,000 sing dolar. Ada yang seorang lagi kawan tu dapat 2,500 sing. You kali dengan tinggi dengan 40 sen. Dia dapat 8,500 kerja kat hotel. Simple-simple ya, cleaning, bersih-bersihkan tu kan. And ada diploma. Why these people tak mau ambil kat kita ni? Kita tak nak ambil ni because employer kita ni dia guna benchmark foreign workers. Siapa nak ambil kerja? Dia tak nampak tak ada economic value. You bagi dia 1,800 contoh, lepas tu dia nak kena bayar sewa rumah 800, tinggal 1,000, tolak EPF 10%, 100% tinggal 900. Dia punya 30 days punya kerja tu naik tu naik dengan dia punya transport semua. Lepas tu what left? Tak ada. So tak ada economic value. Sebab tu dia tak ambil kerja. That's why dia terhentik. Bila dia ambil, dia bawa Grab ni semua ni, dia dapat 4,000. Walaupun teruk kerja, tapi ada economic value bagi dia. So dia tunggulah dulu untuk dapat kerja bagus. And then hotel kita ni, sebab dia dapat pakai foreign worker, harga semua murah. Sebab tu dia punya hotel rate dia rendah. 5 star kita ni paling lower sekali dekat dalam Southeast Asia. Paling lower pasal kita pakai foreign workers. Sepatutnya foreign worker ni tak boleh. Cuba you bagi dia orang ni RM3,000. 3,000 setengah, 4,000. They will take up the job. Why should they go there? Because dia dapat kat Singapura RM8,500 equivalent to 2,500 or 3,000 sing. Dia punya perbelanjaan tu 2,000. Keluar masuk tu 2,000. Tapi kalau dia ambil 8,500, tolak dia punya cost keluar masuk keluar masuk Singapura tu 2,000, dia still ada 6,500. So I think progressive wages ni, saya setuju. Tapi dia kena bersesuaian dengan lagi satu action yang kita kena ambil, iaitu kita kena control foreign workers. Dia foreign worker ni kalau dia nak pergi petik buah kelapa sawit, okey kita hantar. Dia nak buat all this sewerage punya treatment yang dirty, dangerous and difficult ni, tak apa. Dia nak pergi buat ni panjat crane kat atas tu, nak pergi buat bangunan, okey. Tapi the rest of the service sector, you cannot do this. Tak boleh, because bila you pakai new benchmark, then you jual pula harga dia rendah. So habis lah. So dia tak boleh jadi macam tu. You cannot, dia kena ada, while you nak set your wages, progressive wages ni, dasar, you also must control these foreign workers. And then tindakan mesti mau ambil. Kalau tak ada ambil pekerja yang tu, hotel-hotel ni semua. Cuba hotel-hotel nak offer, saya nak ambil pekerja diploma atau degree buat-buat ni, you bagi dia gaji RM4,000, dia datang ambil lah. Sure. Kan? Bukan dia panas semua, dia aircon semua. Betul. Betul tak? So, because I see ni in Singapore, yang kerja situ semua Malaysia. Berulang tiap hari. Tak boleh tak ni. Sebab dia ada economy value. Dia berulang habis RM2,000, tapi net dia masih dapat RM6,500. That's why people take up the job.
Kenapa orang tak ambil job? Sebab dia tak ada economy value. Kenapa dia suruh isteri dia jadi full time housewife? Sebab kalau isteri bekerja, dia bekerja, anak tak ada orang jaga, lepas tu nak bagi orang jaga, kos katakan 1,600. Jadi wife dia net 800, baik dia jaga. Nampak tak? Sebab tu dia kena berhenti. Bila anak dah besar tu baru nak cari kerja balik. So ini nak kena faham dia punya economy dynamic ni. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sejam kita sembang ni. Sejam. Macam sekejap. Sejam kita sembang ni. Kita nak buktikan bahawa pilihan raya yang kita akan hadap pada 12 hari bulan ni, ini bukan soal satu domain iaitu Islam Melayu. Saya sampai hari ni saya tak tengok lagi, saya tak dengar lagi selain daripada mereka bercakap manifesto, mereka boleh bagi hala tuju kalau bukan di peringkat nasional tapi di peringkat negeri. Apa yang nak dilakukan di peringkat negeri? Kalau kita tengok Kelantan dalam masa 5 tahun akan datang, cerita lagi pasal air. Mereka pun dah cerita mereka perlukan 30 tahun lagi untuk selesaikan masalah air. Dan di Kedah juga mereka kata untuk dapat 100,000 peluang pekerjaan mereka nak wujudkan, mereka perlu 30 tahun. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya kita nak buktikan kepada rakyat Malaysia bahawa hidup ni ialah agama itu penting, iaitu cuma kita tak nak mana-mana parti politik mengaitkan bahawa mereka lah Islam. Kalau tak sokong mereka, bukanlah Islam namanya. Jadi ini yang akhirnya akan membuatkan mata rakyat kelabu. Saya tengok di Selangor pun banyak cerdik pandai bila dibawa naratif Melayu Islam terancam, masing-masing pun dah hilang punca. Dia lupa bahawa kita sedang berhadapan dengan kekangan ekonomi, kos hari hidup yang tinggi, nak menstabilkan ekonomi. Mereka lupa perkara itu. Jadi kita harap baliklah semula ke pangkal jalan. Ini ada 4 hari lagi kita akan mengundi. Jadi pakat-pakat Islam itu tetap terpelihara dalam perlembagaan, dalam social contract, dalam perlembagaan UMNO itu sendiri, dalam komitmen kajian perpaduan. Islam itu termaktub dan disanjung, tak ada apa pun cacat celanya. Tapi jangan terpengaruh lah, mana mungkin 1.9% GDP datang ke Selangor nak mengajar how to improve ekonomi di negeri Selangor. Pada saya sangat sangat kelakar. Baik tok, harapan tok lah kepada rakyat yang akan mengundi pada 12 hari bulan nanti, apa yang mereka patut timbang-timbang sebelum mereka nak memangkah kertas undi. Pertama, kita semua kena terima hakikat bahawa setiap daripada kita, kalau kita bernama terdaftar sebagai pengundi, kalau boleh kena keluar ramai-ramai mengundi. Sebab itu tanggungjawab kita tu. Kena mengundi pasal kita nak memilih kerajaan di negeri tersebut. Kita kena keluar mengundi. Sebab kalau kita tak keluar mengundi, akhirnya kalau orang lain salah pilih kerajaan itu, dan kesan dia akan pergi kepada kita. So kena mengundi. Nombor dua, saya lihat bila kita nak pilih sesuatu political party tu, let's look at dia punya objektif. Kalau objektif dia nak jatuhkan kerajaan persekutuan, cakap dengan dia, tunggu 2027 lah. Jangan jatuh sekarang. Pasal orang tu baru jadi 8 bulan. Janganlah. Kan? 2027 ada. Sementara tu kau pergi jaga negeri dulu. Kan? So, nombor tiga, macam Kelantan ni dah 33 tahun. Bagilah sekali kerajaan perpaduan ni manage Kelantan ni 5 tahun. Kalau tak okey, kita bagi balik kat you. Bagi 5 tahun. Dah 33 tahun dah. Rehatlah dulu. Bagi kita buat. Cari idea dulu. Cari idea dulu. Kita dah putihkan air semua, nak you ambil balik. Baik, ini satu saranan yang bagus sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Apa salahnya 5 tahun? Bukan lama pun. Dan kalau beralih daripada PAS kepada PHBN, bukan ada masalah apa pun, kerana yang menjaga tetap juga orang Islam. Yang dapat manfaat pun, kalau kita boleh jernihkan semua benda ni, kita bangunkan, ini manfaat pun kat situ juga. Bukan kita boleh bawa balik kat situ juga, kat state tu juga. Bukan kita bawa balik tanah Kelantan ke Selangor. Jadi itulah. Jadi kita pulangkan balik kepada kebijaksanaan tuan-tuan dan puan-puan. Jangan emosi dan jangan tiba-tiba pula kita terasa, ish, kalau kita tak pangkah ni nanti tak Islam kita. Tak cukup Islam. Jadi kalau pengundi yang beremosi ni, pengundi yang beremosi, dia akan melahirkan pemimpin yang beremosi. Dapat macam Sanusi.
Eh, itu saya tak mau reserve lah. Takut kena saman. Tak apa, tak apa. Sebab dia pun cakap hari-hari kan, ada banyak track record dia. Jadi, dia tak boleh emosi. Bila you emosi, dia akan dapat pemimpin emosi. Kalau you bersentimen, dia akan dapat pemimpin bersentimen. Betul. Betul. Memang memang ada pepatah mengatakan bahawa pemimpin yang you lahirkan tu hasil daripada tangan-tangan yang memangkah. Yes. Because dia bertanding 2-3 kali tak boleh menang, lepas tu dia tukar style. Pasal you suka style tu. Dia pun cerita pasal syurganya. Menanglah dia. Itu kena jaga. Ini fakta, ini fakta. Kerana banyak kajian yang kita buat, kita cerita, kita umumkan pelbagai insentif, pelbagai perkara. Tetapi akhirnya bila dia berkaitan dengan soal spirituality, soal esok kita kalau nak mati ni, nak masuk syurga ke neraka kan. Jadi contemplating. Man, everyone, kita semua nak memang nak pergi. At the end of the day, kita semua nak masuk syurga kan. Tak ada siapa nak pergi neraka dulu. Belum pernah saya dengar orang nak masuk neraka kan. Jadi at the end of the day, kita sebagai pengundi, kita kena nilai. Kita nilai lah. Yang cakap ni dia dah masuk ke belum? Dah ada tiket.